KPM. Didik TV KPM. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2021. Okey, apa khabar semua penonton-penonton, murid-murid sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat, sihat sejahtera. Dan pastikan kita sentiasa menjaga SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan, iaitu kita memakai pelitup muka, kita cakap dengan jarak yang jauh, jangan cakap dekat-dekat, nanti tersembur pula dekat kawan kita, dan kita pakai cecair pembasmi kuman agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Baik, hari ini kita dalam subjek pendidikan Islam dan anda semua mesti nak tahu dengan siapa kita akan belajar pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Di studio kita bersama dengan Ustazah Salina. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita dalam subjek pendidikan Islam. Masya-Allah, seronok kita bila kita ada subjek pendidikan Islam. Bukan saja di sekolah agama tapi di sekolah kebangsaan pun kita ada subjek pendidikan Islam. Tapi sebelum kita mula Ustazah, jom kita buat SOP terlebih dahulu. Silakan. Jom Ustazah, silakan. Baik, sebelum kita buat apa-apa, pastikan kita cuci tangan kita dengan cecair pembasmi kuman agar tidaklah terkena jangkitan. Baik, Ustazah dah? Saya pula. Bila dah selesai ni Ustazah, barulah kita boleh buka pelitup muka kita ni. Pelitup muka kita. Dan jangan kita buang merata-rata, kita bubuh dalam bekas yang kita bawa ataupun kita boleh letak dalam poket pun. Okey jugalah. Saya letak dalam poket. Mana poket saya ni? Letak poket dalam lah. Ya? Baik, Ustazah. Bila kita sebut tentang subjek pendidikan Islam, Ustazah. Ini satu subjek yang cukup penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Betul, yang betul. Mana beragama Islam, kita kena ambil subjek ni. Baik, Ustazah. Adakah subjek ni menjadi subjek kegemaran kepada murid-murid di sekolah, Ustazah? Pastinya, okey. Kerana subjek pendidikan Islam bukan sahaja kita belajar untuk lulus peperiksaan, tetapi inilah yang akan menjadi panduan kita dalam kehidupan seterusnya. Betul, Ustazah. Sebab inilah yang akan jadi panduan hidup kita, the way of life. Okey, baik Ustazah. Kita dalam kempen hashtag terima kasih cikgu. Oh, okey. Hashtag ataupun tanda pagar terima kasih cikgu. Ya, betul. Wah. Sebab kita nak mengenang jasa guru-guru kita yang banyak berjasa. Siapalah kita tanpa guru-guru? Baik, Ustazah, di hadapan kita ni ada beberapa kad yang dihantar oleh murid-murid kita, Ustazah. Mungkin Ustazah boleh pilihkan satu untuk kita. Okey, Ustazah pilih satu. Ya. Okey, Ustazah nampak yang ini. Ui, berkilat-kilatlah Ustazah. Terharu rasanya. Pasti ini murid-murid kita, Dayang Aiman, mesti mereka menggunakan effort ataupun usaha yang sangat tinggi untuk hasilkan seperti dalamnya ini. Dalamnya ada apa Ustazah? Cuba Ustazah buka sikit. Boleh tak? Okey, macam-macam tu. Wow, ada pop-up. Cantik. Okey. Oh, yang ni bila dah belajar sungguh-sungguh, jadi polis, jadi askar dan sebagainya. Bermula dari seorang guru. Bermula dari seorang guru. Didikan seorang guru. Lagi Ustazah? Ada kata-kata. Oh, ni ada kata-kata. Okey. Baik. Dan akhir sekali? Dan akhir sekali. Wow, ini ada gambar. Ada gambar ketika mana di sekolah. Boleh tak Ustazah nak minta Dayi Aiman mungkin bacakan sedikit ke kata-kata yang ada Ustazah dalam ni? Okay. Mesti ada ayat-ayat cinta kepada guru-guru ni kan? Okey, saya bacakan. Di sini Ustazah, dia kata, guru, oh guru,
by Usman Awang. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki, berguru kepala ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Baik, Ustazah, kita bukan saja berdua pada hari ini. Okay. Ada murid-murid bersama dengan kita selepas ini. Tapi sebelum kita nak berkenalan dengan murid-murid kita, kita nak saksikan ada lagi satu kad, Ustazah. Special untuk Ustazah bukan mungkin. Bukan kad ini saja. Bukan kad ini saja. Okay. Kita ada satu kad yang dikirimkan oleh murid kita. Ustazah, jom kita saksikan. Okey, silakan. Okey. Guru si pencurah ilmu, seluas lautan jasamu akan dipuja sepanjang zaman. Hashtag terima kasih cikgu. Wow, seluas lautan, besar tu Ustazah ya. Baik, dan selepas ini Ustazah kita nak berkenalan dengan murid-murid kita. Tetapi sebelum tu kita berehat seketika, boleh Ustazah? Silakan. Okey, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arishahana binti Amran, bersekolah di SMK Panglima Garang Abdul Samad di Pis Pahang. Bermula detik itu, ku jejak kakiku di mahliga ilmu. Ku mula mengenal mereka lah guru. Aku jua si penuntut ilmu. Guru, engkau umpama mentari di siang hari. Menabur jasa tidak terperi. Engkau umpama purnama di malam hari. Sentiasa bersinar menabur bakti. Guru, terima kasih atas didikanmu mengajar aku apa itu erti ilmu. Tidak akan ku lupa pengorbananmu. Akan ku simpan menjadi sejarah hidupku. Terima kasih cikgu. Guru dihormati, ilmu diberkati. Terima kasih. Pertama, saya memastikan bacaan saya betul dahulu. Yang kedua, saya ulang bacaan saya lebih 10 kali. Lepas tu yang ketiga, saya baca bacaan saya dalam solat. Teknik penghafalan saya ialah membaca banyak kali pada setiap satu ayat. Mula-mula, saya akan membaca satu ayat dahulu sebanyak 5 kali. Selepas 5 kali membaca, saya akan membuka tutup buku itu sambil menghafal sebanyak 3 kali. Selepas itu, saya akan menutup buku dan terus menghafal tanpa melihat buku sebanyak 3 kali. Teknik hafazan yang saya amalkan ialah duduk secara tegak dengan menghadap kiblat. Al-Quran diletakkan sama paras dengan mata saya. Ketika itu, saya hanya perlu fokus setiap ayat Al-Quran dengan tenang. Teknik ini diajarkan oleh ibu saya melalui ceramah almarhum Syekh Ali Jabir. Contohnya begini. Okay, Road to Success SPM 2021. Baik, tadi tu murid-murid ada bagi kita tips lah Ustazah, macam mana nak mudah kita ingat dalam hafalan kita. Tadi dia kata ulang 5 kali,
Tapi yang bestnya Ustazah, dia kata apa? Baca dalam solat supaya mudah ingat. Macam surah Al-Fatihah kan Ustazah kan? Ya, betul. Rasanya kita tak pernah hafal surah Fatihah ni. Tertiba pula ingat. Sebab? Sebab kita ulang dalam solat Ustazah kan? Okey, baik Ustazah. Kita nak kenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini dalam kelas pendidikan Islam pada hari ini. Okey, jom kita saksikan siapakah yang bersama dengan kita pada hari ini. Nama saya Muhammad Atik dari sekolah SMK Taman Tarun. Atik main sukan ke tu? Banyak piala belakang tu? Okey, seterusnya Amir, silakan kenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir Zihir Abdul Razak. Saya dari SMK Taman Datarul. Okey, dan seterusnya kita bersama dengan Siti. Okey, kenalkan diri. Assalamualaikum, saya Siti Rosfadila dari SMK Taman Datarul. Dan yang terakhir sekali, Afiqah, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Afiqah dari SMK Taman Datuk Harun. Okey, semua murid-murid kita daripada SMK Taman Datuk Harun, Petaling Jaya. Tak jauh lah dari sini Ustazah kan? Ya, dekat je. Baik. Ustazah dah berapa lama ni dengan mereka ni? Dah mengajar mereka ni lama dah kot ya? Okey, ini semua murid-murid tingkatan 5 SMK Taman Datuk Harun. Maksudnya mereka telah berada di sekolah tersebut selama 5 tahun. 5 tahun. Kertas 1 dan kertas 2 untuk pendidikan Islam semuanya adalah bertulis. Oh, bertulis. Ya, bertulis. Tetapi berdasarkan format instrumen pentaksiran SPM mulai tahun 2021, kertas satunya ialah ujian bertulis. Okey, boleh nampak dekat sini. Manakala kertas 2-nya ialah ujian tilawah dan hafazan Al-Quran. Oh, ada maksudnya, hafalan. Ya, maksudnya bukan bertulis. Oh. Lisan. Okay. Secara lisan. Itu ialah kertas 2. Kertas 2. Okey, kalau kita tengok apa jenis item ya, maknanya apa jenis item ataupun apa jenis soalan ya, apa jenis soalannya. Untuk solat kita kali ini kita akan fokus yang ini ya murid-murid, kertas 2 ya. Jadi apakah bentuk soalannya ataupun jenis itemnya? Subjektif, respon, terhad. Maksud subjektif tu dia bukanlah ada ABC, bukan ada pilihan jawapan, tidak ya. Dia adalah subjektif, maknanya jawapan dari murid dan dia respon terhad. Bukannya terlalu panjang tapi ada had-hadnya. Okey. Dan kita tengok pula berapa soalan yang akan ditanya, ya. Okey, dia ada bahagian A untuk tilawah Al-Quran, okey yang tu. Membawa markah 50 markah. Bahagian B hafazan 30 markah, bahagian C membaca hadis. Jadi untuk slot kita kali ini dari Aiman dan juga murid-murid di studio dan juga di rumah, kita akan fokus kepada dua yang ini, iaitu tilawah dan ayat hafazan. Ya? Ayat hafazan 30 markah, manakala nak cukupkan markah dia lengkap, bahagian C 20 markah. Okey. Ya? Okey, kita seterusnya kita lihat berapa jumlah markah untuk kertas 1 dan kertas 2. Kedua-duanya markahnya ialah 100%. Ya, 100%. Okey, kita lihat pula konstruk, maksudnya apa yang dinilai. Apa yang dinilai dari murid, iaitu kemahiran tilawah Al-Quran, kemahiran membaca Al-Quran. Kemahiran menghafaz, kemahiran mengingat, mengingat kembali. Tak boleh tengok, tapi kita kena ingat. Dan juga kemahiran membaca hadis. Cuba kita tengok yang keenam, tempoh ujian. Murid-murid di studio boleh nampak tak? Bilakah tempoh ujian untuk ujian tilawah dan hafazan ni? Okey, Ustazah nak pastikan murid-murid boleh nampak. Cuba kita minta Siti. Siti Rose, boleh boleh bacakan tak? Bila ni ujian ni? Ya, silakan. April hingga Jun. Ya, April hingga Jun. Murid-murid sekarang kita berada di bulan apa ni? Oh, kita dah April lah, Ustazah. Ya, kita dah berada di bulan April. Maksudnya, di sekolah, guru-guru di sekolah boleh mengadakan ujian ini. Oh, jadi, okay, sangat sesuailah slot kita pada kali ini agar murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah bersedia dengan ayat bacaan dan juga ayat hafazan supaya anda dapat seperti yang disebut road to success. Okey ya. Okey, tak lama dah. Memang sekarang kita dah terlibat ni April hingga Jun.
okey. Dan cakupan konteks, maknanya apa yang akan ditanya, apa yang akan ditanya iaitu ayat bacaan, hafazan dan hadis tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi Ustazah yakin anak-anak di studio dan juga di rumah pasti ayat-ayat hafazan tingkatan 4 telah pun dihafaz, ya. Manakala ayat tingkatan 5 usahakan untuk menghafaz. Okey, cuba kita perhatikan pula. Ini ialah objektif mata pelajaran yang telah digariskan oleh lembaga peperiksaan khusus untuk bidang Al-Quran. Sebab tilawah ayat hafazan di bawah bidang Al-Quran. Okay, kita lihat satu persatu. Membaca ayat pilihan daripada Al-Quran dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Kali ini nanti kita akan bincangkan apa yang dimaksudkan dengan lancar, bertajwid dan fasih. Ya? Okey, anak-anak di rumah, stay depan TV supaya anda tidak ketinggalan dengan apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Seterusnya ialah melazimi bacaan Al-Quran dalam kehidupan. Kita harapkan agar ayat-ayat yang kita hafaz bukan setakat untuk peperiksaan sahaja tetapi untuk kita amalkan. Ya. Tadi ada disebut boleh dibaca dalam solat, boleh dibaca untuk zikir, untuk doa dan sebagainya. Nak masuk Ramadan ni, Ustazah, kan? Ya, nak masuk Ramadan. Lagilah kita tanamkan azam untuk kita menghafal ayat-ayat ini sekurang-kurangnya. Jadi Al-Hafiz dan Al-Hafizah ayat-ayat hafazan KSSM, insyaAllah. Seterusnya, menghafaz ayat pilihan daripada Al-Quran dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Okay? Mengamalkan bacaan ayat hafazan pilihan dalam solat, dan amalan kehidupan. Dan yang kelima ialah merumus kefahaman ayat Al-Quran pilihan dan mengamalkannya. Untuk merumus kefahaman ayat, ini ditanya dalam kertas satu secara bertulis. Okay, seterusnya kita lihat pula objektif pentaksiran. Apa yang ingin dihasilkan dalam pentaksiran bidang Al-Quran ini khusus untuk ayat bacaan dan juga ayat hafazan, iaitu kemahiran membaca. Bagaimana? Keupayaan, maksudnya murid mampu membaca Al-Quran dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih dan membaca hadis dengan betul. InsyaAllah di slot yang lain, anak-anak akan berbincang pula tentang tajuk hadis. Seterusnya, kemahiran menghafaz. Bagaimana tu? Murid-murid berupaya menghafaz ayat-ayat Al-Quran pilihan dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Okey. Ini dia. Ini apa tajuk ni, Ustazah? Dia. Tajuk. Tajuknya. Ataupun apa ayatnya? Apa ayat hafazan untuk tingkatan 4? Ini hanya untuk tingkatan 4 sahaja. Okey, baik, Ustazah. Ada dalam buku teks. Ustazah harap murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah boleh bersedia dengan buku teks masing-masing ataupun dengan mushaf Al-Quran. Pergi ambil sekarang. Pergi ambil sekarang. Kita berehat seketika, Ustazah. Sementara kita nak berehat ni, kepada murid-murid, pergi ambil mushaf, pergi ambil buku teks. Lepas ni kita nak baca bersama-sama dengan Ustazah. Baik. Kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali bersama kita untuk subjek pendidikan Islam pada hari ini. Kita bersama dengan Ustazah Salina. Ustazah, cantik baju Ustazah hari ini. Alhamdulillah. Okey, Ustazah. Tadi Ustazah ada bagi tahu kepada kita, murid-murid kena ada hafal Al-Quran. Apakah surah ataupun ayat yang perlu mereka hafal? Silakan. Okey, alhamdulillah, ini ialah ayat, surah dan ayat yang murid-murid perlu hafaz, wajib hafaz, untuk tajuk tingkatan 4. Kalau kita perhatikan pelajaran 1, surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Dua ayat sahaja. Dan surah Al-Kahfi bermula dari ayat 101 hingga 110. Maknanya 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Okey, insya-Allah untuk slot kita pada kali ini kita akan fokus kepada surah Al-An'am ayat 162 163 dan kita harapkan hasil pembelajaran untuk slot kita pada kali ini murid-murid dapat membaca dan menghafaz ayat 162 dan 163
dari surah Al-An'am dengan betul dan bertajwid serta mengamalkannya dalam kehidupan. Mm-hmm. Baiklah murid-murid, dah bersedia semua? Ini okay. Ayat ini ya. Murid-murid kita masih lagi dia tengah ambil Quran. Tengah ambil Quran. jadi kita tunggu mereka. Okey. Okey, baik. Ini ayat dia Zai. Ada dua ayat daripada ada dua surah ayat Al-An'am yang wajib dihafal oleh murid-murid di tingkatan 4. Tingkatan 5 ada tajuk lain pula. Dan untuk SPM 2021, ayat yang akan ditanya meliputi ayat dari tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Maknanya untuk tajuk tingkatan 4 dan juga tajuk tingkatan 5. Okey. Ayat ni sebenarnya menceritakan apa Ustazah? Ayat ni kenapa pentingnya ayat ni untuk kita hafal? Ya, kalau kita perhatikan ya, ayat ini sebenarnya ada dia punya persamaannya dengan doa yang kita baca dalam solat. Okey. Iaitu dipanggil doa iftitah. Oh, waktu mula solat Ya, waktu mula solat tu. Dan nanti kita akan lihat intisari ayat ya untuk ayat hafazan. Selain untuk tajuk ayat hafazan, dia akan menjadi ayat bacaan. Maknanya murid kena membaca. Kemudian dia akan menjadi ayat hafazan. Hafal? Ya, murid menghafaz. Dan juga ada intisari ayat. Oh, dia kena tahu juga maksud. Dia kena tahu maksud. Baik. Dan apakah intisari ayat secara ringkas. Intisari bukan tafsiran. Maksudnya apa intipati dalam apa intipati ayat dalam ayat ini. Supaya bila dia menghafaz, masuk dalam jiwanya apa ayat-ayat yang dibaca tadi. Betul, Ustazah. Ya, betul. Okey, boleh kita terus lagi, Ustazah? Okey, kita teruskan. Boleh kita baca, Ustaz? Boleh, insyaAllah. Okey, Ustaz dah tu. Ustaz dan saya Ustazah. Saya cubalah, Ustazah, ya. Okay. Saya sebab saya ketua kelas. Okey, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Sadaqallahul Azim. Okey. Jadi bila kita nak mula, sebelum kita mula mengambil langkah untuk menghafaz, terlebih dahulu kita cuba berlatih membacanya dengan betul. Dan bertajwid. Oh, tak boleh terus hafal. Ya, sebab nanti kalau kita tak semak bacaan kita dengan guru, pastikan kita menyemak bacaan kita dengan guru, makhrajnya ya, panjang pendeknya, barisnya, dengung dan sebagainya, kita perbetulkan dahulu, barulah kita mula mengambil langkah untuk menghafaz. Baru mudah untuk hafal, ya, kan? Baru mudah untuk menghafaz. Kita bimbang nanti kita menghafaz ayat yang silap ataupun tersalah dan susah nanti kita nak betulkan. Sebab dah hafal. Ya, sebab dah hafal. Kadang-kadang Ustazah perhatikan, ya, contohnya lah macam ayat surah Al-Fatihah, kan? Macam surah Al-Fatihah, bila anak-anak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dengar anak-anak yang kecil, ya, dia akan baca, Dayi Aiman perasan tak? Anak-anak akan baca sebab dia pelat-pelat sikit, kan? Dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Hanya tu hilang. Dan keadaan ini sampai ke sekolah, sampai dewasa ataupun sampai besar, sampai kita berjumpa mungkin dah usia 13 tahun, betul, 15 tahun, jika tidak dibetulkan, masih pelat. Ya, masih lagi dalam keadaan pelat. Sebenarnya dia bukan pelat, tetapi dia telah terbiasa membaca dengan ayat yang salah. Jadi ini sangat-sangat penting, ya. Sangat-sangat penting. Pastikan guru-guru, tak kisahlah di rumah, ibu ayah, ya, ataupun pembimbing-pembimbing Al-Quran, didiklah anak-anak sedari kecil dengan menyebut dengan betul. Walaupun mungkin dia agak pelat ke apa ke, tapi kita yang mengajar ni jangan pelat. Kita mengajarnya dengan betul supaya dia terbiasa dengan yang betul. Betulkan yang biasa, biasakan dan biasakan yang betul. Daripada umur berapa, Ustazah, kita kena belajar Quran ni sebenarnya? Bila mereka dah boleh menyebut, dah boleh ajar dah. Ajar alif bata. Tapi sebenarnya ada juga para apa ni, kita panggil para ilmuwan lah, kan? Dia mengajar anaknya sejak dari dalam kandungan. Dalam kandungan? Ya, dalam kandungan, kan? Maknanya dia tunjuk flashcard tu, dia ibu, si ibu yang mengandung tadi yang membaca flashcard tu, alif,
akhbar kan, bila baby tu dah keluar masih lagi dengan flashcard yang sama. Bila baby tu merangkak ke ataupun masa baby tu nak tidur ke ataupun masa baby tu dalam keadaan bermain ke, masih lagi menunjukkan flashcard yang sama. Walaupun dia tak respon Zaza kan, tapi kalau respon terkejut pula kita. Dia respon, dia respon, dia senyum, dia kata kan baby kan. Tiba-tiba nanti bila usia dia, bila usia dia boleh bertutur, keluar alif ba tu senang, akan jadi lebih mudah. Maknanya poin Ustazah kat sini, pengulangan itu sangat penting dalam kita membaca dan menghafalkan Al-Quran. Pengulangan Zaza, itu dia punya rahsianya. Apa-apa pun kita mesti mengulang. Baik Ustazah, boleh kita teruskan Ustazah? Mungkin apakah penafsiran pada ayat ini Ustazah? Okey, untuk kalau kita nak lihat maksudnya ya, qul katakanlah ya, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Dalam bahasa Arab pun kita tengok lebih kurang makna kita, kita ambil perkataan ini kan. Lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Tuhan sekalian alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Kita tak boleh samakan apa-apa pun di dalam dunia ini dengan Allah. Wa bidzalika umirtu, begitulah kita diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang mula-mula muslim. Ni prinsip kita sebagai seorang Islam kan. Ya, prinsip apa saja kita buat Zaza, solat, hidup, mati, kita bekerja, kita belajar, semuanya kerana Allah SWT. Betul Zaza? Okey. Dan sebenarnya untuk slot yang ini, slide yang ini Ustazah nak fokus kepada bacaannya. Okey. Okey, terima kasih tadi Dai Aiman telah membaca ayat ini tadi, adik-adik dengar tak? Dai Aiman kita telah membacanya dengan sayu. Allah. Sayu rasa terharu masuk dalam jiwa kan? Okey, cuba kita perhatikan ya. Yang pertama dimulakan dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya, sunat kita membaca Al-Quran mulakan dengan isti'azah, iaitu kita berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Okey, kita perhatikan qul ya, makhrajnya huruf qaf ya, makhrajnya di pangkal lidah, qa 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 ya, jangan kul, qul jadi kaf. Qul in, nun ada tanda sabdu. Sabdu iaitu syaddah, dengung ya, wajibul ghunnah. Qul inna salati, lam alif itu tanda baris, tanda mat ataupun bacaannya dipanjangkan. Salati, ti juga baris panjang, dipanjangkan bacaannya sebab ada ya. Wanusuki, ki bacaan panjang sebab ada ya. Wa mahyaya, perhatikan betul-betul ya. Ramai Ustazah dapati murid-murid akan tersilap di sini. Dia sebut macam mana dia sebut wa mayahya. Wa mayahya. Wa mayahya. Terbalik. Ya, terbalik ya. Maknanya pun berubah juga kan? Dayaiman maknanya pun berubah ya. Wa mahyaya hanya sebutan pedas ya. Wa mamati ya. Ma yang pertama pendek, ma yang kedua dipanjangkan. Lillahi rabbil alamin. Ya, kita panjangkan bacaan yang terakhir iaitu mad arid li sukun. Jadi sewaktu murid-murid membaca ini, pastikan makhraj qaf, sad, ha, ra, ain disebut dengan tepat ya. Okey, ayat yang kedua iaitu ayat 163, la syarikalah. Boleh berhenti di situ, ada tanda waqaf, tetapi kalau nak disambungkan pun tak ada masalah, boleh juga ya. Wa bidzalika umirtu, zalika bukan za, bukan lidah ke bawah, tapi hujung lidah bertemu dengan hujung gigi kacip, gigi arnab kat depan tu ya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Kenapa Ustazah baca pendek saja wa ana, walaupun ada alif, tapi cuba perhatikan ada tanda bulat sempurna tu, itu menunjukkan alif itu tidak berfungsi dari segi bacaannya, tapi dia memang ada di situ. Jadi kita jangan gunakan kena untuk, pendek Ustaz. Ya, kena bacaan pendek. Jangan baca wa ana awwalul muslimin. Bukan begitu. Kadang-kadang ya? Confuse tu Ustaz. Ya. Wa ana awwalul muslimin. Okey. Okey, boleh perhatikan masa masing-masing. Kita lihat pula
bagaimana dinilai, ya, bagaimana bacaan kita ini dinilai. Okey. Elemen permarkahan untuk tilawah Al-Quran, markah penuhnya 50 markah. Pembahagian markahnya seperti ini: bacaan, tajwid dan kefasihan. Masing-masing 20 markah, 20 markah dan 10 markah. Okey, cuba kita tengok pendetilannya. Begini ya. Untuk markah untuk yang cemerlang, okay, sebelum tu kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Sebutan asas makhraj huruf hijaiyah tadi tu. Qaf, sad, ya, ain. Ain ni bukan huruf orang Melayu. Selalu susah nak disebut ya. Jadinya kita sebut, kena sebut sebab dia ain ialah makhrajnya ialah di halqum. Kita sebut a a a. Bukan di hidung ya, bukannya a a a. Tapi a a a. Okey. Baris fathah iaitu baris atas, dhammah baris depan, kasrah baris bawah, sukun tanda mati, syaddah tanda sabdu. Jadi untuk cemerlang membaca ayat Al-Quran dengan betul, tepat dan sempurna. Semua ini disempurnakan. Untuk baik membaca ayat Al-Quran dengan betul, tepat pada sebahagian, pada sebahagian aspek. Dan untuk memuaskan ialah membacanya dalam keadaan kurang tepat. Dia akan dapat markah antara 1 hingga 6. Ya. Itu untuk bacaan. Manakala untuk tajwid, okey, antara tajwid, hukum-hukum tajwid yang dinilai ialah hukum isti'azah dan basmalah. Jangan nanti murid-murid bila cikgu ataupun guru kita bertanya, terus saja baca ayat. Tak dimulakan dengan isti'azah dan basmalah. Ingat ya, mesti mulakan dengan isti'azah. Apa dia? Murid-murid di studio, ustazah dah nampak tu. Okey, boleh bagi contoh bacaan isti'azah. Kita nak minta siapa baca ya bacaan isti'azah. Azri, boleh bagi contoh bacaan isti'azah? Boleh Azri? Boleh. Okey, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, alhamdulillah. Dahsyat Azri, confident dia ni. Confident dia jadi imam ni. Itu yang penting ya. Dan bacaan basmalah. Okey, apa kata kita dengar Afika, cuba lafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah ustazah dengar bunyi ha tu, pedas. Bunyi pedas ya. Jelas sebutannya. Jelas tu sebutannya. Okey, tahniah kepada Azri dan Afika. Cuba kita tengok ya, begitu juga dengan hukum-hukum tajwid yang lain. Alif lam syamsiah dan alif lam qamariah, wajibul ghunnah, dengung ya. Fawatihus suwar ya, bukan basmalah sunat dibaca setiap awal surah kecuali ada satu saja surah yang kita tidak membaca basmalah. Kita cuba tanya Natratul Imah. Natratul Imah, apakah surah yang dalam Al-Quran kita ada 114 surah, semuanya sunat dibaca dengan basmalah tetapi surah ini kita tak baca dengan basmalah. Natratul Imah, boleh kongsikan dengan kawan-kawan? Okey. Surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita membaca surah At-Taubah, kita terus dengan isti'azah ya, tanpa membaca basmalah. Kita perhatikan juga hukum tajwid seterusnya ialah nun sakinah dan tanwin, iklabnya, ihfa'nya, idghamnya ya. Mim sakinah mesti bacaan antara dengung dengan jelas, mad silah bacaan pendek, bacaan panjangnya, qalqalah berdetak ya, baju daqata. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta. Semua ini mesti ada detak. Ab, aj, ad, aqa ya. Sama ada qalqalahnya berdetak kecil ataupun berdetak yang besar, dipanggil qalqalah sughra ataupun qalqalah kubra. Begitu juga dengan hukum bacaan ra ya. Ra ditebalkan bila baris atas, secara umumnya bila baris atas dan baris hadapan kita sebut ra, ru, tapi baris bawah dia jadi nipis, ri ya. Kemudian tanda-tanda waqaf, nak berhenti bagaimana, nak berhenti di mana, dan ibtida, bagaimana kita nak bermula. Pastikan anak-anak di rumah dan juga di studio anda bersama-sama dengan guru-guru di sekolah untuk mahir dalam tajwid ya. Kita tengok pula cemerlang, okey, keseluruhan hukumnya, hukum tajwidnya sempurna. Manakala yang baik sebahagian besar ya. Dan yang memuaskan sebahagian kecil sahaja. Jadi pasti ustazah, pasti anak-anak di studio dan di rumah pasti nak capai yang cemerlang. Yang depan kita ni pun semua yang cemerlang ustazah. Alhamdulillah. Okey ustazah, nanti kita nak dengarlah dia orang baca sikit, boleh tak ustazah? Tapi kita berehat dululah. Kita berehat dulu. Kita kasih chance dia praktis sikit. Ya, betul. Tapi kita kembali selepas ini. Road to Success SPM.
2021. Kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali bersama kita untuk subjek pendidikan Islam pada hari ini. Kita bersama dengan Ustazah Salina. Ustazah, cantik baju Ustazah hari ini. Alhamdulillah. Okey, Ustazah. Tadi Ustazah ada bagi tahu kepada kita, murid-murid kena ada hafal Al-Quran. Yeah. Apakah surah ataupun ayat yang perlu mereka hafal? Silakan. Okey, alhamdulillah ya. Ini ialah ayat surah dan ayat yang murid-murid perlu hafaz, wajib hafaz ya. Untuk tajuk tingkatan 4 ya. Kalau kita perhatikan pelajaran 1, surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Okay. Dua ayat sahaja. Okay. Dan surah Al-Kahfi bermula dari ayat 101 hingga 110. Ya, maknanya 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Okey, insya-Allah untuk slot kita pada kali ini kita akan fokus kepada surah Al-An'am ayat 162 163 dan kita harapkan hasil pembelajaran untuk slot kita pada kali ini murid-murid dapat membaca dan menghafaz ayat 162 dan 163 dari surah Al-An'am dengan betul dan bertajwid serta mengamalkannya dalam kehidupan. Baiklah murid-murid, dah bersedia semua? Ini ayat ini ya. Murid-murid kita masih lagi dia tengah ambil Quran. Tengah ambil Quran. Jadi kita tunggu mereka. Okey. Okey, baik. Ini ayat dia Ustazah. Ada dua ayat daripada surah Al-An'am. Ada dua ayat yang wajib dihafal oleh murid-murid di tingkatan 4. Tingkatan 5 ada tajuk lain pula. Dan untuk SPM 2021, ayat yang akan ditanya meliputi ayat dari tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Maknanya untuk tajuk tingkatan 4 dan juga tajuk tingkatan 5. Okey. Ayat ni sebenarnya menceritakan apa Ustazah? Ayat ni kenapa pentingnya ayat ni untuk kita hafal? Ya, kalau kita perhatikan ya, ayat ini sebenarnya ada dia punya persamaannya dengan doa yang kita baca dalam solat. Okey. Iaitu dipanggil doa iftitah. Oh, waktu mula solat Ya, waktu mula solat tu. Dan nanti kita akan lihat intisari ayat ya untuk ayat hafazan. Selain untuk tajuk ayat hafazan, dia akan menjadi ayat bacaan. Maknanya murid kena membaca. Kemudian dia akan menjadi ayat hafazan. Hafal? Ya, murid menghafaz. Dan juga ada intisari ayat. Oh, dia kena tahu juga maksud. Dia kena tahu maksud. Baik. Dan apakah intisari ayat secara ringkas. Bukan intisari tafsiran. Ya. Maksudnya apa inti pati dalam apa inti ayat pati tersebut? Dalam ayat ini. Supaya bila dia menghafaz, masuk dalam jiwanya apa ayat-ayat yang dibaca tadi. Betul, Ustazah. Ya, betul. Okey, boleh kita terus lagi, Ustazah? Okey, kita teruskan. Boleh kita baca, Ustaz? Boleh, insyaAllah. Okey, panggil Ustaz dah tu. Ustaz dan saya Ustazah. Saya cubalah, Ustazah, ya. Okay. Saya sebab saya ketua kelas. Okey, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Sadaqallahul Azim. Okey. Jadi bila kita nak mula, sebelum kita mula mengambil langkah untuk menghafaz, terlebih dahulu kita cuba berlatih membacanya dengan betul. Dan bertajwid. Oh, tak boleh terus hafal. Ya, sebab nanti kalau kita tak semak bacaan kita dengan guru, pastikan kita menyemak bacaan kita dengan guru, makhrajnya ya, panjang pendeknya, barisnya, dengung dan sebagainya, kita perbetulkan dahulu, barulah kita mula mengambil langkah untuk menghafaz. Baru mudah untuk hafal, ya, kan? Ya, baru mudah untuk menghafaz. Kita bimbang nanti kita menghafaz ayat yang silap ataupun tersalah dan susah nanti kita nak betulkan. Sebab dah hafal. Ya, sebab dah hafal. Kadang-kadang Ustazah perhatikan, ya, contohnya lah macam ayat surah Al-Fatihah. Kan? Macam surah Al-Fatihah, bila anak-anak membaca,
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dengar anak-anak yang kecil ya, dia akan baca Dayi Aiman perasan tak? Anak-anak akan baca sebab dia pelat-pelat sikit kan. Dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Hanya tu hilang. Dan keadaan ini sampai ke sekolah, sampai dewasa ataupun sampai besar, sampai kita berjumpa mungkin dah usia 13 tahun, 15 tahun, jika tidak dibetulkan, masih pelat. Ya, masih lagi dalam keadaan pelat. Sebenarnya dia bukan pelat. Okay. Tetapi dia telah terbiasa membaca dengan ayat yang salah. Jadi ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Pastikan guru-guru, tak kisahlah di rumah, ibu ayah, ya, ataupun pembimbing-pembimbing Al-Quran, didiklah anak-anak sedari kecil dengan menyebut dengan betul. Walaupun mungkin dia agak pelat ke apa ke, tapi kita yang mengajar ni jangan pelat. Kita mengajarnya dengan betul supaya dia terbiasa dengan yang betul. Betulkan yang biasa, biasakan dan biasakan yang betul. Daripada umur berapa Ustazah kita kena belajar Quran ni sebenarnya? Bila mereka dah boleh menyebut, dah boleh ajar dah. Ajar alif bata. Tapi sebenarnya ada juga para apa ni, kita panggil para ilmuwan lah kan, dia mengajar anaknya sejak dari dalam kandungan. Dalam kandungan? Ya, dalam kandungan kan. Maknanya dia tunjuk flashcard tu, dia ibu, si ibu yang mengandung tadi yang membaca flashcard tu, alif, ba kan, bila baby tu dah keluar masih lagi dengan flashcard yang sama. Bila baby tu merangkak ke ataupun masa baby tu nak tidur ke ataupun masa baby tu dalam keadaan bermain ke, masih lagi menunjukkan flashcard yang sama. Walaupun dia tak respon saja kan, tapi kalau respon terkejut pula kita. Dia respon, dia respon, dia senyum, dia kata kan baby kan. Tiba-tiba nanti bila usia dia, bila usia dia boleh bertutur, keluar alif, ba tu, akan jadi lebih mudah. Maknanya poin saya kat sini, pengulangan itu sangat penting dalam kita membaca dan menghafalkan Al-Quran. Pengulangan, itu dia punya rahsianya. Apa-apa pun kita mesti mengulang. Baik, Ustazah. Boleh kita teruskan, Ustazah? Mungkin apakah penafsiran pada ayat ini, Ustazah? Okey, untuk kalau kita nak lihat maksudnya, ya, kul katakanlah, ya, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Dalam bahasa Arab pun kita tengok lebih kurang makna kita ambil perkataan ini kan. Lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Tuhan sekalian alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Kita tak boleh samakan apa-apa pun di dalam dunia ini dengan Allah. Wa bidzalika umirtu, begitulah kita diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang mula-mula muslim. Ni prinsip kita sebagai seorang Islam kan. Prinsip apa saja kita buat, Ustazah, solat, hidup, mati, kita bekerja, kita belajar, semuanya kerana Allah SWT. Betul, Ustazah? Okey. Dan sebenarnya untuk slot yang ini, Ustazah nak fokus kepada bacaannya. Okey. Okey, terima kasih tadi Dayi Aiman telah membaca ayat ini tadi, adik-adik dengar tak? Dayi Aiman kita telah membacanya dengan sayu. Allah. Sayu rasa terharu masuk dalam jiwa kan? Okey, cuba Ustazah kita perhatikan, ya. Yang pertama dimulakan dengan isti'azah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim, ya. Sunat kita membaca Al-Quran mulakan dengan isti'azah, iaitu kita berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Okey, kita perhatikan qul, ya. Makhrajnya huruf qaf, ya, makhrajnya di pangkal lidah, qa qa qa, ya, jangan kul, kul jadi kaf. Qul in, nun ada tanda sabdu. Sabdu iaitu syaddah, dengung, ya, wajibul gunnah. Qul inna salati, lam alif itu tanda baris, tanda mat ataupun bacaannya dipanjangkan. Salati, ti juga baris panjang, dipanjangkan bacaannya sebab ada ya. Wa nusuki, ki bacaan panjang sebab ada ya. Wa mahyaya, perhatikan betul-betul, ya. Ramai Ustazah dapati murid-murid akan tersilap di sini. Dia sebut macam mana dia sebut wa mayahya. Wa mayahya. Wa mayahya. Terbalik. Ya, terbalik, ya. Maknanya pun berubah juga kan? Dayi Aiman, maknanya pun berubah, ya.
wamahyaya hanya sebutan pedas, ya. Wamamati, ya. Ma yang pertama pendek, ma yang kedua dipanjangkan. Lillahi rabbil alamin. Ya. Kita panjangkan bacaan yang terakhir iaitu mad arid li sukun. Jadi sewaktu murid-murid membaca ini, pastikan makhraj qaf, sad, ha, ra, ain disebut dengan tepat. Betul. Ya. Okey, ayat yang kedua iaitu ayat 163. La syarikalah. Boleh berhenti di situ, ada tanda waqaf. Tetapi kalau nak disambungkan pun tak ada masalah, boleh juga. Ya. Wa bidzalika umirtu. Zalika bukan za, ha, bukan lidah ke bawah, tapi hujung lidah bertemu dengan hujung gigi kacip, gigi arnab kat depan tu. Ya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Kenapa ustazah baca pendek saja wa ana? Walaupun ada alif, tapi cuba perhatikan, ada tanda bulat sempurna tu, itu menunjukkan alif itu tidak berfungsi dari segi bacaannya, tapi dia memang ada di situ. Ha, jadi kita jangan gunakan kena untuk, pendek, ya, kena bacaan pendek. Jangan baca wa ana awwalul muslimin. Bukan begitu. Kadang-kadang ya? Confuse tu. Ya. Wa ana awwalul muslimin. Okey. Okey, boleh perhatikan masa masing-masing. Kita lihat pula bagaimana dinilai, ya? Bagaimana bacaan kita ini dinilai. Okay. Elemen permarkahan untuk tilawah Al-Quran, markah penuhnya 50 markah. Pembahagian markahnya seperti ini. Bacaan, tajwid dan kefasihan. Masing-masing 20 markah, 20 markah dan 10 markah. Okay, cuba kita tengok pendetilannya. Begini ya. Untuk markah, untuk yang cemerlang, okay, sebelum tu kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya, sebutan asas makhraj huruf hijaiyah tadi tu. Qaf, sad, ya, ain. Ain ni bukan huruf orang Melayu, selalu susah nak disebut ya. Jadinya kita sebut, kena sebut sebab dia ain ialah makhrajnya ialah di halqum, kita sebut a a a. Bukan di hidung ya, bukannya a a a, tapi a a a. Okey. Baris fathah iaitu baris atas, dhammah baris depan, kasrah baris bawah, sukun tanda mati, syaddah tanda sabdu. Jadi untuk cemerlang membaca ayat Al-Quran dengan betul, tepat dan sempurna. Semua ni disempurnakan. Untuk baik membaca ayat Al-Quran dengan betul, tepat pada sebahagian, pada sebahagian aspek. Dan untuk memuaskan ialah membacanya dalam keadaan kurang tepat. Dia akan dapat markah antara 1 hingga 6. Ya. Itu untuk bacaan. Manakala untuk tajwid, okey, antara tajwid, hukum-hukum tajwid yang dinilai ialah hukum isti'azah dan basmalah. Jangan nanti murid-murid bila cikgu ataupun guru kita bertanya, terus saja baca ayat. Tak dimulakan dengan isti'azah dan basmalah. Ingat ya, mesti mulakan dengan isti'azah. Apa dia? Murid-murid di studio, ustazah dah nampak tu. Okey, boleh bagi contoh bacaan isti'azah. Kita nak minta siapa baca ya bacaan isti'azah. Azri, boleh bagi contoh bacaan isti'azah? Boleh Azri? Boleh. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, alhamdulillah. Dahsyat Azri, confident dia ni. Confident dia jadi tu imam ni. Itu yang penting ya. Dan bacaan basmalah. Okey, apa kata kita dengar Afiqah. Afiqah, cuba lafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah ustazah dengar bunyi ha tu pedas. Bunyi pedas ya. Jelas sebutan. Jelas tu sebutannya. Okey, tahniah kepada Azri dan Afiqah. Cuba kita tengok ya, begitu juga dengan hukum-hukum tajuk yang lain. Alif lam syamsiah dan alif lam qamariah, wajibul ghunnah, dengung ya. Fawatihus suwar ya, bukan basmalah sunat dibaca setiap awal surah kecuali ada satu saja surah yang kita tidak membaca basmalah. Kita cuba tanya Natratul Ima. Natratul Ima, apakah surah yang dalam Al-Quran kita ada 114 surah, semuanya sunat dibaca dengan basmalah tetapi surah ini kita tak baca dengan basmalah? Natratul Ima, boleh kongsikan dengan kawan-kawan? Okey. Surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah. Maksudnya apa?
Maksudnya bila kita membaca surah Taubah, kita terus dengan isti'azah, ya, okay, tanpa membaca basmalah. Kita perhatikan juga hukum tajwid seterusnya ialah nun sakinah dan tanwin, iklabnya, ihfa'nya, idghamnya, ya. Mim sakinah mesti bacaan antara dengung dengan jelas, mad silah bacaan pendek, bacaan panjangnya, qalqalah berdetak, ya, baju daqata, ha, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta, semua ini mesti ada detak, ab, aj, ad, aqa, ya, sama ada qalqalahnya berdetak kecil ataupun berdetak yang besar, dipanggil qalqalah sughra ataupun qalqalah kubra. Begitu juga dengan hukum bacaan ra, ya. Ra ditebalkan bila baris atas, secara umumnya bila baris atas dan baris hadapan kita sebut ra, ru, tapi baris bawah dia jadi nipis, ri, ya. Kemudian tanda-tanda waqaf, nak berhenti bagaimana, nak berhenti di mana, dan ibtidak, bagaimana kita nak bermula. Pastikan anak-anak di rumah dan juga di studio, anda bersama-sama dengan guru-guru di sekolah untuk mahir dalam tajwid. Ya, kita tengok pula cemerlang, okey, keseluruhan hukumnya, hukum tajwidnya sempurna. Manakala yang baik, sebahagian besar. Ya. Yeah. Dan yang memuaskan sebahagian kecil sahaja. Jadi pasti, Ustazah pasti, anak-anak di studio, ya, dan di rumah pasti nak capai yang cemerlang. Yang okay, depan kita ni pun semua yang cemerlang, ya, Ustazah. Ya, alhamdulillah. Okey, Ustazah, nanti, ya, kita nak dengarlah dia orang baca sikit. Boleh tak, Ustazah? Ya. Tapi kita berehat dululah. Kita berehat dulu. Kita kasih chance untuk praktis sikit. Ya, betul. Tapi kita kembali selepas ini. Road okay to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek pendidikan Islam. Kita bersama dengan Ustazah Salina. Ya, alhamdulillah. Okey, Ustazah, tadi kita belajar tentang ayat hafalan untuk murid-murid kita. Yeah. Baik, boleh kita teruskan lagi, Ustazah? Ya, yeah, kita teruskan tadi. Bagaimana tadi format ataupun cara pemarkahan untuk ayat tilawah, ya, untuk ayat bacaan. Okey, seterusnya ialah membaca ayat-ayat Quran dengan fasih. Apa yang dimaksudkan dengan fasih? Kita tengok untuk cemerlang, bacaannya lancar, sebutannya jelas, intonasinya baik. Intonasi tu kalau kita tengok dari Aiman, dia ada intonasi yang baik, kan? Pengacara-pengacara intonasinya tu baik, ya. Menepati lahjah Arab. Maksud lahjah ni telor, ya. Dialek. Kalau kita ada dialek Kedah, kita ada dialek Perak, ya. Tak, kita boleh ada lah, dialek Kelantan, dah. Itu dialek. Tetapi dialect, lahjah untuk membaca Al-Quran mestilah lahjah Arab. Kena bunyi Arab. Arab. Macam tadi Afiqah ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu mesti ada bunyi Arab, bunyi, ya. Arab. Jadi kalau murid-murid yang belum lagi, ada masa lagi. Ada masa lagi. Boleh dengar pembaca-pembaca ustaz-ustaz, syekh-syekh daripada Masjidil Haram, ya, Masjid, okay, Madinah, yang membaca Al-Fatihah. Biasakan mendengar untuk dapat lahjah Arabiah tu, ya. Menepati makhraj huruf, kalau ini sempurna semuanya, cemerlang, ya. Dan kalau betul dan tepat pada sebahagiannya, contohnya bacaannya lancar, sebutannya jelas, intonasinya memuaskan, maknanya okeylah, ya. Kurang menepati lahjah Arab. Dia baca Al-Quran tu ala agak-agak macam bunyi orang Perak. Ataupun bunyi Jawa. Bunyi Jawa. Macam mana tu agaknya? Siratul Laji. Siratul Laji. Alaihim. Itu tak boleh, ya? Ngalaihim. Alaihim. Betul, ya? Ngalaihim. Itu mungkin dah terbiasalah, kan, Dai Aiman. Jadi kita nak kena hidupkan, ya, dari kecil lagi, biar lidah kita lembut lidah. Lembut lidah menyebutnya, ya. Orang kata kalau Zaza kena makan nasi Arab dulu, Allah, boleh jadi belajar Arab katanya. Ya. Jenuh macam tu nak belanja semua anak murid nasi Arab. Ya, okey. Kurang menepati lahjah Arab dan kurang menepati makhraj huruf, huruf qaf, huruf sad jadi sin, ya. Selalunya huruf sa, sa jadi sin, sebab itu bukan huruf orang Melayu. Macam tu juga huruf kha. Susah sangat orang Melayu nak menyebutnya. Dia malu. Malu nak sebut kha. Sebab kha tu macam bunyi ke dalam segitu, kan. Lah, ya. Huruf ghain, gha, itu juga huruf yang sukar disebut oleh orang Melayu. Tapi bukan suatu yang mustahil. Kalau kita praktis, memang boleh. Ya. Dan ini ialah untuk markah baik.
Manakala untuk memuaskan, ya, tidak tepat pada sebahagian aspek. Antaranya, bacaannya kurang lancar, ya. Sebutannya mungkin jelas tapi ya, kurang lancar, intonasinya kurang memuaskan, tidak menepati lahjah Arab dan tidak menepati makhraj-makhraj huruf. Mm-hmm. Jadi murid-murid di studio dan di rumah ada banyak lagi masa untuk kita membaiki bacaan kita. Mm. Ya? So, Zah, orang kata, ya, Zah, kalau nak mudah untuk kita nak hafal ni, kita dengar banyak kali, Zah. Betul. Kita pasang dekat YouTube ke apa, Zah, kan? Dan kita dengar, kita boleh ikut, kan? Kita, samalah juga macam lagu, kan? Lagu tak faham. Contohlah, kan, lagu yang kita tak faham lagu apa. Lagu Mexico tak faham, kan? Lagu Korea. Tiba-tiba hafal, juga, Zah. Tapi boleh hafal. Sebab? Ulang. Bangun pagi, itu yang kita dengar. Dalam kereta, itu yang kita dengar. Ya? Tapi Siti dia apa lagu Korea ke? Lagu K-pop dia kata. Ya, yeah, Siti. Okey, Zaza. Okay. Bukan Siti saja, ramai itu yang menghafal itu. Tak salah untuk mengingat kalau mesej-mesejnya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Maksudnya kalau dengan hafalan Quran ni pun, kita guna konsep mengulang. Ya, konsep yang sama. Pengulangan itu memang sangat penting. Baik, Zaza. Okey, kita tengok ayat hafazan kita. Tadi kita sentuh tentang ayat bacaan. Ya. Okey, sekarang kita nak cuba membaca dan kita cuba menghafal. Okey. Oh, caranya macam ni, Zah. Kita potongkanlah. Maknanya kita baca sikit-sikit-sikit supaya kita membaca dengan betul. Okey. Kita perdengarkan bacaan kita pada guru, kita membaca ikut potongan ayat untuk memudahkan kita menghafal. Ya. Tadi baca dah lulus dah tadi. Ni sekarang tadi ni kita baca hafal dah, pula. Lulus dah. Tapi sebenarnya tadi kita hanya dengar Dai Aiman saja yang baca. Kita belum dengar murid-murid kita membaca. Oi, yang ini lagi dahsyat ni, Zah. Apa kata kita dengar murid-murid kita yang ada di studio membaca? Boleh ke semua? Boleh? Boleh? Okey, dah sedia. Boleh. Okey, semangat tu, boleh. Semangat tu, boleh. Okey, insyaAllah. Ya. Ingat, mulakan dengan isti'azah. Walaupun kita baca ikut potongan, tapi kita mulakan dengan isti'azah sebagai adab kita kepada Al-Quran. Okey, siapa yang akan baca ayat yang pertama? Silakan. A'udzubillah. Silakan. Okey. Silakan. Silakan. Atik nampak semangat tadi. Atik kena mulakan. Okey, siapa yang baca? Amir Zuhair ke? Okey. Silakan. Maaf, Razak. Okey, silakan. Screen gelap, tak nampak. Okey. Oh, okey. Nanti kita minta. Alright. Dah. Okey, boleh. Okey. Kita cuba ikut potongan, Suzai. Ya, kita cuba baca ikut potongan ayat. Okey, silakan. Kita mulakan dengan Amir Zuhair, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki. Okey, dari segi makhrajnya, Ustazah dengar huruf qaf itu disebut dengan betul. Sabdu untuk wajibul gunnah pada nun juga bagus, ya. Sadnya dan seterusnya bacaannya baik, ya. Cuma mungkin nanti jangan baca terlalu cepat atau terlalu lambat, bacaannya dalam kadar dipanggil tadwir, bacaan yang sederhana. Bacaan yang sederhana. Baik. Kalau kita nak dapat bacaan yang lebih bagus. Okey, seterusnya ayat potongan yang kedua. Siapa nak cuba? Okey. Ya, nampak Azri dah bersedia tu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahyaya wa mamati. Okey. Wa mahyaya wa mamati. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Potongan yang ketiga. Siapa? Kita himpun. Okey. Atik angkat tangan tu. Okey, silakan Atik. Silakan Atik. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. Okey. Bismillah tadi, hanya tu pastikan kita pedaskan. Pedaskan bunyi hanya. Okey, tahniah Atik. Ustazah dengar makhraj untuk huruf ain atik tadi tu sangat bagus, ya. Dengar bunyi ain, dia tak jadi alif, ya. Lillahi rabbil alamin. Okey, tahniah. Kita tengok pula pada potongan ayat untuk ayat 163. Tadi adik-adik lelaki semua yang dah baca, apa kata kita pendengarkan pula adik-adik adik-adik puteri kita pula. Yang lelaki ni Ustazah. Yang lelaki ni dia orang agaknya PKP ni dah biasa jadi imam lah, ya, kat rumah. Tu nampak lancar imam, tu. Kan? Okey, kita try pula. Ya. Yang puteri. Adik-adik puteri kita, silakan. Potongan yang pertama. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
La syarika lah. Okey, memang pendek saja. La syarika lah. Jangan panjangkan ya, jangan la syarika lah. Ada yang tersilap. Diingat semua yang bacaan akhir bacaan panjang ya. Yang itu tidak ada huruf alif, tak ada huruf waw, tak ada huruf ya, jadi bacaannya pendek ya. Terima kasih Siti Ros Fadila atas bacaan itu tadi. Seterusnya potongan yang kedua. Wa bidzalika umirtu. Okey. Okey, Ustazah nak ingatkan sekali lagi. Okey, terima kasih Afiqah. Ingat nanti setiap kali kita membaca kita mula dengan isti'azah. Okey. Okey, wa bidzalika umirtu. Okey, umirtu. Mir tu bacaannya nipis. Ra-nya nipis. Jangan umir. Sebab umir dia baris bawah, Ustazah. Ya, sebab dia baris bawah. Betul tu. Akhir sekali, potongan akhir sekali. Silakan, kita ada Natratul Ima sahaja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Fa ana awwalul muslimin. Ya, betul. Ana tu bacaannya pendek. Wa ana awwalul muslimin. Okey, alhamdulillah. Murid-murid di rumah cuba praktiskan juga membaca ulang-ulang-ulang. Bila kita dah baca potongan-potongan itu, masa kita nak membaca, kita kena baca teruslah. Kita kena baca teruslah. Untuk potongan ini, hanya masa latihan. Yeah. Hanya masa kita berlatih untuk membetulkan bacaan kita. Supaya dibaca dengan betul dari segi makhraj, tajwid dan sebagainya. Okay, dan bila kita nak menghafal, kita hafal satu ayat, satu ayat, satu ayat. Maknanya ini cara yang pada saya memang cukup mudah lah, Ustaz, kan? Kita potong-potong-potong, tak adalah rasa macam panjang sangat. Kita sering ulang ayat kita. Baik, Ustazah, kita pun dah nak hampir kepada hujung rancangan. Mungkin ada apa-apa nasihat ataupun tips yang boleh Ustazah bekalkan supaya kita boleh skor dalam subjek pendidikan Islam ni. Silakan Ustazah. Okey. Alhamdulillah, murid-murid yang dirahmati Allah. Untuk ayat bacaan dan juga ayat hafazan, murid-murid perlu, yang pertama sekali, perlu talaqi ataupun perlu membaca di hadapan guru. Perlu membaca di hadapan guru. Guru akan betulkan bacaan kita. Kemudian, dengan bacaan yang betul tadi, buatlah pengulangan. Setiap hari, ya, setiap hari kita mesti membaca. Membaca Al-Quran bukan setakat untuk exam. Ustazah nak ingat sekali lagi, membaca Al-Quran adalah sebagai kita seorang umat Islam. Al-Quran sebagai panduan. Jadi bila kita baca hari-hari-hari-hari, insyaAllah, dan kita baca juga dalam solat, insyaAllah ayat-ayat yang kita hafal tadi, kita akan ingat dalam bentuk ingatan jangka panjang. Long term memory. Long term? Ya, long term memory. Ingatan jangka panjang, bukannya jangka pendek sahaja. Habis exam, terlupa dah. Terlupa dah. Kita tak nak macam tu. Okey, Ustazah. Ada kawan kita ni, Ustazah, dia buat satu tips yang cukup canggih. Okay. Dia print dan dia tampal di dinding. Okay. So, bila dia semayang tu, dia boleh ulang ayat tersebut. Boleh, Ustazah, macam tu? Boleh. Okey. Jadi, kepada murid-murid sekalian pun boleh cuba buat macam tu. Jadi, terima kasih kepada Ustazah. Jom sama-sama kita letak tangan di dada. Okay. Kita ucapkan terima kasih, Ustazah. Boleh tak? Boleh, ya? Okey, okay, sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kembali. Dan terima kasih juga kepada murid-murid daripada SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya Selangor. Dan terima kasih kepada Ustazah. Alhamdulillah. Saya rasa sangat seronok sebab apa? Inilah jariah kita bila kita mengajarkan ayat suci Quran dan kita hafal Quran. Mudah-mudahan inilah kunci untuk kita masuk ke dalam syurga. Kita dah sampai di hujung rancangan dan kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan Nisa K untuk subjek moral. Okey, bye-bye sikit. Bye-bye sikit. Kita bye-bye murid-murid di rumah sana dan kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Harapan kami terhadap Natratul Ima yang bakal menuju ke peperiksaan SPM pada tahun ini. Semoga dia sentiasa fokus dalam pelajaran, belajar bersungguh-sungguh. Semoga mendapat tulisan yang cemerlang. Dan semoga Ima dapat melanjutkan pelajaran yang lebih, peringkat yang lebih tinggi lagi. Semoga tercapai apa yang diimpikan, yang dicita-citakan. Harapan ini untuk Mama Amir Zuhair yang bakal menghadapi peperiksaan pada tahun ini.
Belajarlah bersungguh-sungguh. Moga beroleh tulisan yang cemerlang. Didik TV KPM.